Gimana cara dan aku sering ikut kantor membangun tim aku di 6 business unit yang aku punya. Jadi tahun lalu benar-benar membangun tim supaya tahun ini 2024 aku bisa kembali lagi lebih sering ke depan layar dan tim udah bisa handle semua pekerjaan di kantor tanpa bimbingan dan supervisi aku. Jadi aku bisa lebih fokus sekarang ke depan layar. Cinta, kita udah banyak bisnis, udah main film, udah apa, terus kapan ke jenjang berikutnya? Senang banget kita sekarang hidup di dunia yang modern, di mana perempuan semakin dikasih kebebasan untuk mengejar mimpi mereka. Jadi buat aku, kalau ada teman-teman luar sana yang ingin karir dan keluarga, aku happy banget buat mereka. Ada yang mau keluarga doang juga, itu keputusan masing-masing. Kalau buat aku pribadi, saking aku workaholicnya ya, untuk sekarang karir aku akan jadi selalu prioritas. Walaupun aku punya kehidupan pribadi juga, nggak terlalu musingin itu. Apapun yang terjadi, let it just happen, let it just flow. Karena hal-hal seperti itu nggak boleh dipaksain. Dan aku bersyukur sama Tuhan karena aku punya kebebasan berpikir, kebebasan finansial. Aku nggak punya pressure untuk harus melakukan hal-hal tertentu di usia tertentu. I can just enjoy my life dan benar-benar fokus pada passion dan pekerjaan aku. Aku masuk dulu ya guys, aku belum ketemu sutradaranya. Kak Cinta foto dulu dong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.